Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang bersama saya Fahmi Izzuddin dan ini laporan yang baru kami terima. Kira-kira 69 orang dikhuatiri terperangkap dalam kejadian tanah runtuh yang berlaku di sebuah tapak perkhemahan di Batang Kali pada awal pagi Jumaat. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 2.24 pagi sebelum menggerakkan anggota dan aset ke lokasi kejadian. Menurut laporan awal Komando Operasi, kejadian tanah runtuh berlaku di tepi jalan berhampiran Father Organic Farm dan telah menghempap tapak perkhemahan yang berada berdekatan dengan jalan. Ketinggian runtuhan dianggarkan setinggi 30 meter dengan anggaran keluasan runtuhan 1 ekar. Maklumat awal daripada pihak polis mendapati terdapat 100 orang berada di tapak perkhemahan tersebut yang mungkin menjadi mangsa runtuhan. Bagaimanapun, Nur Azam berkata setakat jam 5.30 pagi, seramai 31 mangsa telah ditemukan dalam keadaan selamat. Pasukan unit K9 dan EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sentosa, BBP Ampang, BBP Pandan, BBP Kota Engerik, BBP Kajang, BBP Andalas turut digerakkan ke lokasi kejadian. Pasukan khas operasi, taktikal dan penyelamat Malaysia, STOMM, telah diaktifkan untuk penyelamatan mangsa yang masih terperangkap.